nama ninja identik dengan negara Jepang. Sebenarnya, ninja bukanlah fiksi belaka. Ada beberapa ninja yang beneran nyata di Jepang. Salah satunya adalah Jinichi Kawakami. Pria 63 tahun adalah ninja terakhir di Jepang. Dilansir dari Daily Mail, Kawakami adalah pemimpin ke-21 klan Ban, sebuah dinasti ninja rahasia yang sekitar 500 tahun yang lalu. Ia sudah mulai berlatih seni kuno ninjutsu sejak berusia 6 tahun di bawah rejim Master Buddha Masajo Isida. Untuk meningkatkan konsentrasinya, ia menghabiskan berjam-jam untuk menatap lilin sampai ia merasa berada di dalamnya. Untuk mengasah pendengarannya, ia akan berlatih mendengarkan jarum yang dijatuhkan ke lantai kayu di kamar sebelah. Dia memanjat dinding, melompat dari ketinggian, dan belajar bagaimana mencampur bahan kimia yang menyebabkan ledakan dan asap. Dia juga dilatih untuk menahan panas dan dingin yang ekstrim, serta pergi berhari-hari tanpa makanan atau air. Tapi Kawakami telah memutuskan untuk membiarkan seni itu mati bersamanya. Sebab ninja dinilai tidak sesuai dengan zaman modern. Saya dipanggil ninja terakhir karena mungkin tidak ada orang lain yang bisa mempelajari semua keterampilan yang diturunkan langsung dari guru ninja selama 5 abad terakhir, ungkap Kawakami. Sudah tidak ada lagi ninja, terangnya.